Halo balik lagi bersama Ciki dan kali ini kita bakal ngebahas mengenai masalah staking Draco ya. Dan kali ini hari ini tepatnya hari ini tanggal 9 November adalah hari pre-stake DSP perdana per ya. Jadi hari ini tuh kalian udah bisa namanya uh, mulai memasukkan investasi Draco kalian ke dalam DSP program ya. Jadi DSP itu adalah Draco uh, Draco staking program ya. Jadi di sini udah ada muncul ya, udah ada muncul di mana kalian uh, bisa melakukan staking ya. Jadi bisa melakukan staking maksudnya uh, staking itu apa bla bla nya kalian bisa lihat video sebelumnya ya. Kemudian di sini kalian bisa lihat namanya uh, di bagian playbook itu kalian ada keterangan cukup banyak. Jadi untuk melakukan entry di di game ini kalian bakal kena namanya biaya admin sebesar satu draco. Tapi kalau dan di sini kalian bisa e, menambahkan. Jadi kalau misalnya kalian udah masukkan 10 draco, besoknya kalian mau menambahkan lagi, bisa ya. Jadi biaya admin itu dikenakan hanya untuk pertama kali aja. Jadi kalau misalnya besok kalian mau menambahkan lagi stackingan kalian itu enggak dikenakan biaya admin. Nah, tapi itu hanya berlaku untuk satu jenis round yang sama ya, satu jenis round yang sama. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini dia ada round 1 round 2 ya jadi kalau misalnya kalian di sini masukkan misalnya 10 draco kayak pola lakukan 10 draco otomatis otomatis kalau kalian mau nambah mau nambah besok itu gak kena biaya admin nah tapi kalau di sini kalian mau masukkan staking baru itu kena biaya admin ya jadi dia nggak kena biaya admin kalau misalnya kalian di round yang sama ya dan ini sepertinya, sepertinya per hari itu kalian cuma bisa namanya menambahkan satu edisional aja. Jadi kalau misalnya kalian staking hari ini 10 draco, kemudian kira-kira besok mau nambah lagi, ya kan? Besok mau nambah lagi, ya bisa, ya. Tapi per hari itu cuma satu kali nambah doang, nggak bisa dua kali ya sepertinya. Karena di sini penjelasannya, kamu dapat melakukan uh, stek lagi pada tanggal 10 November di jam 8.21 berarti kurang lebih untuk menambahkan stakingan berikutnya kurang lebih dalam waktu 24 jam ya nah di sini setelah kalian masukkan kalian menghubungkan akun dan menghubungkan uh, wallet kalian di Wemix ya jadi pertama tuh kalian disuruh login setelah disuruh login kalian disuruh nama uh, login Wimix ya jadi pertama tuh login karakter kemudian login Wimix ya Ya, nanti bakal kelihatan uh, total draco kalian berapa dan di sini bakal kelihatan total peristek yang udah kalian masukkan berapa. Nah, sekarang gini, yang perlu kalian ketahui adalah untung dan ruginya ya, untung dan ruginya. Ini menjadi rancu ya kalau menurut po ya. Karena gini, kalau misalnya di sini kita lihat kita masukkan peristek adalah 10, 10 draco, 10 draco, kita dapat untuk dapatin item merah ini, untuk dapatin item merah ini, persentase kita dapat adalah 0,1589 titik 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 persen. Ya, bukan berarti nggak bisa dapat ya, bisa. Ibaratnya kalau kalian kayak gacha, gacha, gacha spirit dapat spirit merah, itu kan bisa. Padahal itu persentasenya 0,1 ya. Berarti ada kemungkinan kalian dapat item. Nah, yang jadi jadi pertimbangan adalah apakah kalian untung jika dapat item atau tidak. Kalau dapat item, ya kalian bisa pakai dan kalian bisa jual kembali, ya di market NFT nantinya yang muncul pada tanggal 30 November. Tapi kalau kalian nggak dapat, otomatis ini bakal balik, ya. Ini 10 draco bakal balik ke wallet kalian. Nah, untuk informasinya di sini tidak ada penjelasan mengenai uh, penarikan itu apakah bakal bakal kena biaya admin lagi apa enggak tapi di sini tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa untuk jika roundnya udah selesai jika roundnya udah selesai nggak ada dikenakan biaya ya nggak ada dikenakan biaya jadi dikenakan biaya itu untuk entry fee atau biaya pertama kali aja biaya admin pertama kali nah menjadi pertimbangkan adalah karena ada biaya biaya adminnya ya biaya adminnya satu draco otomatis kan kalian balik nggak sih satu draco gitu kan logikanya kan seperti itu nah jadi pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah kalau kalian nggak dapat item kalau nggak dapat item kita gedein dulu ini buat jadi pertimbangan kalian ya kalau nggak dapat item kalian itu jatuhnya dapat profit sharing ya. Kalau nggak dapat item, kalian jatuhnya dapat profit sharing. Kalau nggak dapat item, kalian jatuhnya dapat profit sharing. Profit sharing ditentukan dari mana? Dari jumlah staking pemenang, ya. Jadi misalnya pemenang di sini, misalnya yang menang ya, masukkan seribu draco, ya. Misalnya pemenang di sini masukkan seribu draco, ya udah, profit sharingnya ya dari 1000 draco ini ya misalnya seperti itu. Tapi apakah mungkin ada orang masukkan 1000 draco untuk equip merah? Ya, pertanyaannya itu. Apakah ada orang staking 1000 draco untuk equip merah? Rugi atau enggak dia untuk equip merah aja dia masukkan 1000 draco kalau po rasa sih logikanya kayak nggak mungkin ya kayak nggak mungkin gitu loh seribu draco gitu ya kan untuk ekip merah karuan dia crafting sendiri gitu ya seribu draco aja kalau kalian kalian kalikan dua dolar udah sekitar dua ribu dolar gitu ya sekitar dua ribu dolar rugi rugi gitu ya pertanyaannya itu apakah ada orang staking seribu draco untuk ekip merah ada apa tidak kalau nggak ada itu yang mesti kalian warning hati-hati ya hati-hati karena gini kita balik lagi di mana kalau nggak dapat item dapat profit sharing profit sharing didapatkan dari jumlah staking pemenang jadi kalau yang menang 1000 draco ya 1000 draco maka profit sharing yang kalian dapatkan persenan kalian ini persenan kalian jadi di sini misalnya 0,14% kayak eh, punya apa ya 0,14% kita bulatin aja dikalikan 1000 Nah, itulah profit sharing yang kalian dapatkan setelah 14 hari. Setelah 14 hari. Nah, gimana kalau misalnya kita ganti di sini yang menang 10 10 draco atau 5 100 draco, dia staking 100 draco. Berarti otomatis di sini kita juga ganti, ya kan? Benar kan? Nah, kita buka kalkulator sekarang. Pembagian profit sharingnya berapa nih kalau yang menang yang menang, menang itemnya cuma staking 100 draco. 100 0, pertama kita, kita kalikan dulu 0,14 bagi per 100 ya, per 100. Otomatis kita dapat 0,0014 dikalikan draco pemenang, kalikan 100. Berarti profit sharing yang kita dapatkan cuma 0,14. 0,14 Draco itu kalau 0,14 dikalikan misalnya 1000 1 Draco sekarang 100.000 ya. 100.000 itu sama dengan kalian cuma dapat 14.000 Dark Steel doang, sekitaran 14.000 Dark Steel. Jadi resultnya di sini adalah kalian cuma dapat profit sharing profit sharing sama dengan 14.000 tadi 0,14 Draco atau 14.000 Ibu Dark Steel ya. Jadi poinnya itu ini. Profit sharingnya 0,14 ya. Profit sharing kalian 0,14 Draco dari karena dari misalnya yang menang tadi 100 Draco kan atau setara dengan 14.000 Dartil karena kita hitungnya kursnya tadi 100 eh, 1 Draco tuh 100.000 ya. Kita hitung bulat aja gitu ya. Berarti kita cuma dapat 14.000 dark Padahal di saat kita mau melakukan staking, kita udah modal biaya admin udah satu draco. Modal biaya admin staking satu draco. Ya. Jadi logikanya minus. Ya, logikanya minus. Jadi stakingnya tidak menguntungkan. Padahal sebenarnya kalau di crypto staking itu menguntungkan. Tapi kalau begini caranya, ya minus. Nah, gimana kalau misalnya yang menang itu staking 1000 draco? Kayak agak nggak logis gitu. Karena apakah logis misalnya orang masukkan 1000 draco buat item merah gitu loh. Orang masukkan 1000 draco buat item merah. Karuan dia staking di item kuning kan? Kayak gitu. 1000 draco. Ya, Tadi kita 0, profit sharing kita 0,14. Nah, ini persentase ini bakal turun terus di mana semakin banyak partisipan dan jumlah mereka memasukkan staking, ya. Jadi kalau misalnya kayak gini. Kalau dari 1000 berapa keuntungan kita kalau misalnya nggak dapat item? Ya, 0,14 tadi kita persenannya dibagi 100. Ya, dapatnya desimalnya ini dikalikan dikalikan yang menang itu di sini 1000 ya yang menang staking itu 1000 seribu, otomatis seribunya ini bakal dibagikan ke seluruh partisipan ini bakal kita kalikan 1000 berarti kita dapat profit sharing itu hanya satu drako 1,4 drako atau sekitar 140.000 ya 140.000 dark steel karena 1,4 drako kan sama dengan 140.000 dark steel model biaya admin staking satu drako adalah satu dolar eh satu drako modal biaya admin staking adalah satu draco. Berarti kita cuma cuan, cuma untung sekitar 40.000 dark steel, ya sekitar 40.000 dark steel, ya. Kita kita bulatin ya satu draco 100.000 ya. Kita nggak lihat embel-embelnya 101.000, tapi kita ngelihat embel-embelnya. Nah, ini yang bakal jadi pertanyaan, untung apa enggak gitu ya? Karena ini staking tadi ini po. Tadi kita di pertama kali ini di 0,6 dan sekarang udah turun ke 0,14, karena semakin banyak orang staking, kita refresh lagi. Oh, udah ada yang staking sampai 28.000, dan turun lagi di 0,1, berarti profit sharing kita makin lama makin kecil, ya, makin lama makin kecil. Apakah untung? Kalau misalnya, ya, berharapnya, kalau yang staking ini na 10.000 draco gitu itu bakal untung karena kalau misalnya 0, tadi 0,00014 eh sekarang udah saat 0,1 ya, 0,1 0,1 dibagi 100 dikalikan eh misalnya yang menang itu staking 10.000. Nah, ini kita dapat 10 draco untung. Tapi apakah mungkin orang staking 10.000 draco untuk item merah? Rugi. Dia 10.000 draco berarti kalau dikalikan 2 berapa berarti? 20.000, 20.000 dolar, ya kan? Satu draco 2 dolar. 20.000 dolar untuk equip merah, nggak mungkin. Rugi dia. Berarti sebenarnya kita udah bisa ancar-ancar orang orang itu bakal masukin staking di equip merah ini berapa banyak. Kita udah bisa ancar-ancar sebenarnya. Nah, kayak gitu ya. Ini kita udah bisa ancar-ancar. Nah berharapnya di sini kalau kita mau profit yang menang ini staking 1000 tapi kayaknya nggak mungkin sih kalau orang staking 1000, 1000 1000 apa namanya? 1000 apa namanya? 1000 Draco tuh untuk equip itu tuh kayak nggak mungkin gitu. Karuan dia gambling di staking di merah ya sekarang dia staking di merah itu lebih jelas ya itu lebih jelas daripada dia yang staking 1000 draco buat ekip merah karena dia staking 1000 draco buat item kuning gitu ya kalau misalnya dapat bisa dijual balik gitu nah jadi seperti itu ya dan di sini biasanya pengaruh harga draco bakal naik kita lihat dulu harga draco aturannya bakal naik wah dan melejit yes ini melejit ya dari 0,23 bakal melejit bakal melejit ya karena orang ngeburu banget ini ngeburu banget jadi itu aja untuk informasi kali ini jadi kalian pertimbangkan baik-baik jadi hitungannya seperti ini karena ini bak kalau misalnya yang menang uh, menang menang item jumlah stakingnya kecil misalnya cuma 100 kalian rugi paling nggak kalau misalnya kalian mau untung tapi sedikit itu minimal yang menang staking adalah dia staking di 1000 draco tapi apakah mungkin? Pertanyaannya itu, apakah mungkin untuk equip Merah orang staking 1.000 draco? Ya kan? Apakah mungkin orang staking equip Merah di 1.000 draco? Kalau porasa tidak, paling sekitar hanya sekitar 100 draco atau 50 draco, paling porasa seperti itu stakingnya. Jadi di sini otomatis kaliannya bakal kalian kalikan juga ya. Nah di sini persenan ini persenan dari odds kalian. Ini odds ini bakal terus turun semakin banyak partisipan dan semakin banyak orang yang menaruh. Kalian udah lihat turun lagi odds kita ya, karena makin banyak partisipan yang memasukkan Draco ya. Jadi persenan ini bukan dari total prestige ya. Nanti profit sharingnya itu dari uh, dari pemenang ya. Kalau dari kita lihat dari video uh, penjelasannya Mira itu profit sharingnya dari pemenang. Ah seperti itu. Nih makin turun makin turun makin turun ya bisa jadi nanti 0,0009 seperti itu ibaratnya kalau misalnya kalian eh uh, ya berharapnya nanti yang menang ini dari uh, stakingnya di ekipnya mahal ya uh, stakingnya maksudnya stakingnya jumlah drakonya banyak ya yeah. kalau cuma 100-100 ribu drako Wah itu bakal bakal boncos kalian bakal boncos Makanya kita lihat dulu nanti di closing di 14 hari berarti bakal berakhir di sekitaran tanggal dia mulai start 2 hari lagi. 2 hari lagi berarti di tanggal 11. Tanggal 11 kita hitung 14 hari karena 14 hari 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Berarti di tanggal 25 ya. Tanggal 25. Nanti kita pantau terus ini bakal turun terus sampai ini kalau po rasa ini bakal jadi 0,000000 ndak jelas ya. Jadi seperti itu bro ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya minimum dengan minimum staking. Jadi kalau yang kuning ini minimum stakingnya adalah 100, yang merah ini minimum stakingnya uh, 10 draco ya. Ini 100, ini 10. Nah ada juga yang satu lagi minimum stakingnya itu satu draco itu Eh uh, apa namanya equip-equip trister ya equip-equip trister yang warna merah itu dia minimum stakingnya satu ya jadi seperti itu ya semoga aja uh, nantinya yang menang ini uh, karena 10.000 ribu draco nggak mungkin orang harus 10 ribu kan pasti ini yang uh, masukin staking ini banyak banget ya kita gak tahu paling enggak itu kalau kalian mau untung biar biaya balik eh, biaya adminnya balik itu minimal yang menang itu 1000 draco ya yang menang itu naruh 1000 draco itu kalau 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 kalian eh, mau balik modal itu pun untungnya cuma sedikit apalagi di sini persenan kita bakal turun terus otomatis profit sharing yang kalian dapat bakal turun terus ya seperti itu Oke, itu aja untuk video kali ini penjelasan mengenai dan e, di SP, resiko dan keuntungannya. Jadi semoga b, e, bermanfaat ya hitungannya. Jadi kalian prediksi baik-baik, kalian hitung baik-baik. Agar nantinya tidak boncos biaya admin ya, tidak boncos biaya admin. Nah, jatuhnya kayak begini, orang jadi gatal ya. Jatuhnya kayak gini, orang jadi gatal. Karena kan kalau segini kan rugi kan, rugi biaya admin. Persenanya berapa, dapat sih gitu jatuhnya gambling karuan nggak dapat item ya kan karuan nggak dapat item gitu kalau nggak dapat item ya aku mesti gedein karena kalau segini kalian profit sharing ya pasti remah rempeh lah remah rempeh geli geli banget ya oke itu aja untuk mengenai masalah prestek paling nggak kalau kayak gini udah jatuh jatuhnya hitungannya nur popo udah bakal rugi satu draco ya Kau udah rugi satu draco dari biaya admin. Tapi nggak apa-apa. Ini video konten buat kalian, buat pembelajaran kalian, dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.